Kita ketemu lagi dengan Etnik Uni. Kali ini saya akan memasak udang, telur, kuah santan. Sekali lagi, saya akan memasak udang, telur, kuah santan. Karena lagi musim hujan begini, enaknya yang berkuah-berkuah ya. Supaya apa? Segar di badan. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu udang sekitar 1/4 kilo ukuran sedang. Kemudian ini telur sebanyak 3 butir yang sudah direbus dikupas. Nah, kemudian bumbunya. Bumbunya yaitu tentunya santan. Saya menggunakan sankara. Tentunya santan cukup satu bungkus kecil sekitar 65 ml. Kemudian ini jahe 3 cm, kunyit juga segini sekitar 3 cm juga. Lalu ini 3 siung bawang putih, kemudian 6 siung bawang merah, 3 butir kemiri. Lalu ini daun jeruk ya. Daun jeruk itu untuk penyedap rasanya supaya lebih seger ya, sedap. Nah, ini serai diikat supaya tidak lepas-lepas, dan ini cabai merah. Lalu ini daun bawang. Gitu. Nah, ini tomat diiris, dimasukkan setelah sayurnya matang supaya lebih seger ya. Nah, lalu biasanya saya memasukkan cabai rawit utuh ke dalam kuahnya supaya supaya kalau pas makan itu bisa digigit kerasa pedasnya. Nah, lalu seperti biasa saya tidak menampilkan bumbu garam, kaldu ayam, dan gula. Itu semuanya sesuai selera masing-masing ya. Mari kita ulek dulu. Ini tentunya saya ulek ya bumbunya. Wangi, kita masukkan udangnya. Udangnya itu saya kepalanya dibuang. Nah, udangnya itu saya kepalanya dibuang semua, dibuang, kemudian kungkungnya digunting supaya bumbunya meresap ke dalamnya. Ya. Kita tambahkan air. Setelah warnanya menguning, udangnya kita tambahkan air. Ya, karena saya di botol aku. Masukkan telurnya, garam secukupnya, kaldu ayam secukupnya. Tambahkan lagi nanti. Aduk
sampai rata. Ini rasanya enak. Kita masukkan tomat, daun bawang saja sudah matang. Sedap. Sedap sekali hasilnya. Ini udangnya. Bumbunya sudah meresap ke dalam. Nikmat tiada tara.